lewat. Ya udah lewat aja. Gak apa-apa, lewat dulu. Ladies first. Astaga. Masa gitu doang? Jatuh sih. Di situ lebih lebar. Kan bisa sih gak pakai nyenggol. Atau maksudnya aja sih. Dasar gadis kampung kayak gini. Apa kamu bilang aku gadis kampung? Enggak. Lagian kamu ngapain di sini? Aku tolongin ya. Tapi jangan ditarik. Iya. Gak bisa kayak gitu. Kurang erat tangannya. Gimana sih? Enggak, kamu mau narik kan? Enggak, serius. Aku minta tolong. Kayak gini. Lagian sih bertau ada ular masih dimainin. Gimana bos? Gimana apanya? Ularnya? Warga pada mau gak bos? Warga pasti mau lah, kita bikin mau. Yang penting itu duitnya. Tapi beberapa lahan udah di handle kita. Ya makanya bos. Cuma ada satu lahan yang susah banget kita handle. Tapi tenang, kita harus ada strategi. Strategi apa itu bos? Ya, bilang aja kalau lahannya itu emang udah dijual. Oh, udah dijual gitu? Iya. Kenapa nggak dibujuk aja bos? Bos kan paling apa ya? Paling ganteng. Paling ganteng. Paling pinter nih kalau bujuk wanita. Ngerayu. Iya. Iyalah. Masa bujuk ibu-ibu buat ngejual tanah nggak bisa, bos? Bukan ibu-ibu yang aku rayu waktu itu. Janda. Janda? Makanya dia mau sama aku. Dan terhasut omongan aku. Kenapa nggak dikawinin aja, bos? Kawinin apa nikah nih? Nikah ya? Nikah. Terus jual deh tanahnya ke kita. Gimana? Emang udah setuju. Aku maunya sih pengen nikah sama dia. Yang penting dia mau kok makan sama nasi aja. Pasti gak mungkin mau. Iyalah, cuman nasi aja gak ada lauknya. Ya orang keadaan aku kayak gini. Ya udah bos, ayo kesana. Ya udah ayo. Aku takut dijegat. Tereng 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 tereng. Lahan yang besar itu harus kita dapatkan. Iyalah bos. Karena labanya itu bisa pendapatan kita bisa dapat 10 juta. Wah. Apalagi lahan yang besar kayak gitu. Bos, ini bos. Apa? Mas, sini. Lihat juga. Sini. Apaan? Sini. Pegang. Apa? Sini lah, mau ngomong. Mau cari-cari gara-gara lagi? Enggak. Iya. Sini mas, ganteng banget. Ngomong sebentar di sini. Ya iyalah, udah jauh sama kamu. Iya. Dari sawah, kena panas. Bukan dari sawah, mau ke sawah. Oh, iya, mau ke sawah. Ngapain kamu di sekitar lahan abah aku? Nggak ada, cuma ya cari ular aja buat dimakan jeng. Ini tuh tanah abah Sahwan, ya. Sahwan. Nih, anaknya. Iya. Ngapain? Mas lu ganteng. Ada perlu apa? Udah tuh the point aja, kenapa sih? Iya. Ini mau ke sawah, mau kerja. Maaf, mas tuh ganteng, kerjanya masa kayak gini. Mending. Nah. Ya udah biarin aja. Mas itu cocoknya tuh punya perusahaan atau pabrik. Punya pabrik atau mas usaha. Daripada mas kayak gini bingung cari modal, tenang, ada solusinya. Apa? Mau ngasut lagi? Jualan. Apa? Jualan. Hah? Jualan. Gak denger. Apa? Jualan.
Ini aja yang tabok. Eh, ini tuh penghasilan aku ya. Kalau dijual gimana? Hah? Gimana kalau udah dijual kayak gini? Bentar. Ya. Makanya saya cari solusi. Darah tinggi dulu. Nah, turunin emas, cari modal lewat situ. Gak bisa, gak bisa. Soalnya yang lain udah. Ini udah tanah turun temurun, gak bisa dijual. Daripada kejual ya bos. Daripada mas kerjanya panas-panasan. Ya udah biar. Kerja di pabrik, ber-AC, gitu kan. Ini tuh udah profesi aku. Jadi aku udah cinta sama kerjaan ini. Gak usah kalian maksud kayak gitu. Gak mempan. Eh gini mas, sebenarnya lahan-lahan yang dijual para warga itu gunanya untuk bikin panti asuhan. Panti asuhan? Iya, dibikin panti asuhan ini. Soalnya yang di pusat udah gak muat ya bos? Gak muat mas. Gak percaya. Masya Allah. Ini mas, buat gak usah nyebut-nyebut. Mas, saya serius. Kelakuan kamu juga mabok tiap hari, gak usah nyebut. Dasar. Mas mah lihat dari sisi kanan. Lihat, terus. Iya. Dilihat dari sisi terang. Nah, masalahnya mukanya sini gelap. Sama. Dua-duanya sama-sama gelap. Biasa aja dong. Padahal yang sering ke sawah tuh aku. Aku yang cerah. Saya gibeng juga kamu. Ya udah. Enggak. Bercanda. Mas kan harus punya pahala yang banyak ditabung buat di akhirat. Ya enggak percaya. Kita jual kalau, tanah ini. Kalau enggak mau dijual, disuruhkan aja. Iya, bentar ya, saya mau ngomong. Mas, niat saya itu baik, ngejual tanah ini membantu warga untuk mendapatkan pahala yang banyak. Selagi dapat duit, juga dapat pahala. Masa Mas enggak mau jual lahan? Cuma Mas yang enggak mau jual lahan, enggak malu sama tetangga lainnya yang mau sedekah, anggapannya sedekah gitu seperti itu. Mau daripada di tengah-tengah dikelilingi panti asuhan cuma lahannya Mas doang kan malu. Tanamannya diinjek-injek ya. Sama anak panti asuhan. Ya udah, aku tabok aja sekalian yang injek tanah aku tuh. Enggak boleh, itu kan anak yatim enggak punya. Nah, anak yatim piat lu ngatain saya. Kok aku enggak pernah denger ya? Kalau di sini tuh mau dibangun yatim piatu. Wah, maksudnya sih kudet. Maksudnya mau dibangun ini apa namanya? Panti asuhan. Panti asuhan. Panti jompo. Muka kamu tua. Enggak percaya. Percaya. Kalaupun emang tanah aku mau dijual itu harus lewat persetujuan dari kakakku dulu karena sekarang ya tanahnya atas nama kakakku. Aduh, percuma ngomong sama ini. Mah. Makanya, aku juga enggak rela kalau emang tanah ini mau dijual. Aku enggak rela, enggak ada hak. Ama injek aja nih orang. Apaan enggak ada hak? Aku nih adiknya, ya berhak juga. Aku kan kerja di situ juga. Iya, Mas. Ya, maaf, cuma itu doang marah. Gua injek juga. Awas ya. Iya. Saya injek juga lehernya. Ganteng, awas, Masnya. Takut, Bos. Gak takut, berani. Mukanya aja serem. Kayak tuyul. Udah, Bos. Gak ngejar dia. Buru-buru ke sawah. Bos, kita ke rumah Vivi itu. Yang kamu mau apa? Sabar. Dia gak ngejar kok. Udah sabar. Coba. Tengah pas. Keluarkan dari tadi lagi keluarkan dari kentut. Udah bisa, Bos. Yaudah, Bos, apa? Sekarang kita harus ke rumah si Vivi. Harus bujuk dia buat bisa jual tanahnya, sawah itu. Caranya? Ya kita bujuk, gimana caranya bos? Buktikan dong, bagus pinanggih, pemikat hati wanita. Wede. Bos aku. Gimana bos, sekarang kita kesana. Berani. Berangkat. Cuma gue takut galak sama kayak adiknya. Gak kira bos, bagus pinanggih, pemikat hati wanita, gak bakal. Tenang, aku ada ramuan. Ramuan apa? Yang sangat manjur. Apa? Kamu mau? Mau. Tuh! Asem. Ayo. Tenang, ada aku. Mana rumahnya? Ini, bos. Kecil, tapi banyak sawah. Jen, ini depan aku apa? Ini, bos. Assalamualaikum. Ngapain? Gak usah ngelawak gitu, udah jelek juga banyak tingkah. Jelek semua.
Iya, sama-sama dealer. Halo. Aku udah bilang berkali-kali. Itu sawah punya Bu Yuta, aku nggak bakal aku jual. Aduh. Pas. Ini kotoran kenapa nggak pergi-pergi sih? Bukan kotoran, nih teh ayam. Tadi suruh masuk. Di dalam, biar lebih enak ngobrolnya. Nggak usah. Ini aja. Soal sharing-sharing aja. Nggak soal lahan kok. Yuk, aku udah cek masuk deh. Cek masuk dong. Serius? Udah jatuh sungguhan aku. Diling bos, sekalian tawaf. Ya udah, ada apa Mas G? Ini tentang lahan. Bentar, jangan salah paham dulu. Lahannya ini mau dibikin panti asuhan. Kamu pikir aku bego? Aku tahu kali mau dibangun pabrik. Itu cuma bakal bikin polusi di desa kita. Kamu tuh harusnya mikir dong. Lah, kok dia pinter? Aku kira bodoh sama kayak adiknya. Aku tahu orang-orang sini setuju karena iming-iming kamu kan? Oh, enggak. Dia emang rela ya, bos? Rela. Semua orang tuh pasti pengen kehidupannya berubah. Aku nggak mau. Aku suka kehidupan kayak gini. Itu cuma bakal mengotorin kampung kita. Cilapi, mending lahannya dijual terus kamu pindah aja ke kota. Nah, bener. Mbak Vivi ini kan cantik. Udah nggak usah ikut-ikut. Kalau di kota pasti banyak yang mau ya bos. Iya. Mau apa nih? Ya mau nikah. Saya juga mau. Mau kemana? Pergi nggak? Sampai kapanpun aku nggak bakal jual. Yuk, pergi. Pergi nggak? Ya. Ya udah balikin ini sapu aku. Pergi. Kamu nggak sopan, saya suaminya. Atau gini Mbak Vivi. Pergi. Udah. Aku nggak bakal pernah jual. Aku nggak bakal pernah jual. Bilang sama orang yang mau beli, aku nggak mau jual, oke? Keluar. Banget sih. Stres. Ih, kotor. Oh, au. Main kamu di sini, ya? Bus tak laten mau mana? Iya. Silaturahmi. Jangan ngomong sama Dura, kasihan editornya. Iya. Bisa pulang. Pasti kalian ngerai bakal. Enggak, minta amal baik kok. Iya. Apa? Amal jahiriya. Udah. Perdamaian. Dan usir, aku enggak mau ketemu sama preman. Adik kamu udah aku kasih tahu dia setuju kok kalau ya, karena lahan ini aku mau ngomong dulu. Udah nggak usah lama-lama di sini. Adik kamu setuju? Kebanyakan durasi. Setuju apaan? Enggak punya setuju. Udah. Buat mandi. Saya nggak pernah mandi. Pulang. Ini kepala bukan lahir dari buri sapi. Jet, come. Gak ada kapoknya mereka. Ayo mereka kesini. Pasti tetap mau ini ya. Sampai kapanpun. Jelas banget ya. Sampai kapanpun aku gak bakal jual itu tanah warisan. Dan aku gak mau sebenarnya kalau di kampung ini harus ada pembangunan pabrik. Aku juga gak setuju. Tapi dia bilang tadi pembangunan ini panti asuhan. Gak ada, aku udah dengar dari Pak RT. Dasar tuh orangnya. Ya udah, kakak udah bikinin kamu makan. Ya udah taruh aja, taruh samping itu. Pulang ke lapor. Iya. Inilah hanya kan? Iya, ini benar. Luas banget ya ternyata. Emang kita butuh luas banget. Karena kan kita buat pabrik. Emang kalau lahan di desa tuh murah ya? Kayak di kota.
Kayaknya sih kalau aku tinggal di desa bakal betah banget ya. Kapan-kapan sering kita banget ajak tim di sini, sewa rumah warga untuk ya biar kita bisa beradaptasi nanti selama di sini. Iya benar, biar kita juga bisa fokus on track ini. Ya, sebenarnya maksud aku bikin pabrik di desa ini bukan karena murahnya, tapi emang pengen menjauh aja dari keramaian. Emang kenapa? Bukannya kalau kita di keramaian gampang nyari relasi ya, kalau di desa kan? Tetap promosinya nanti kita ke kota, cuman ini pabrik untuk produksi doang kan? Iya sih. Aman sih, kalau pemasarannya tetap di kota lah. Kira-kira nggak bakal ganggu warga? Masalah kan limbah pabrik. Nah, itu yang aku suruh, yang aku suruh atur ke kamu. Makanya kamu suruh nyari orang di sini yang bisa ngomong sama warga. Tapi sebenarnya pas mapping pertama kemarin itu katanya memang untuk pembuangan limbah sih langsung ke situ aja, nggak deket ke rumah warga kan? Iya kan, jauh banget kan. Jadi kita juga nggak bakal ganggu. Gitu. Ini masih kurang kayaknya. Itu sampai situ loh, sampai apa tuh? Pohon pisang? Pohon. Enggak, sananya, kelapa. Waduh. Sampai sana. Karena aku pengen, sebenarnya kalau lahan untuk pabrik ini udah aman, udah cuman kita butuh pembebasan lahan untuk jalannya kita menuju ke aspal gitu. Okay. Biar gak muter lagi gitu. Ketika truk-truk besar lewat kan kita langsung menuju ke jalan raya. Kelapanya gitu sih. Oh ya. Tapi kamu udah kondisikan untuk pembebasan lahan untuk jalan itu? Udah aman kok. Aku udah ngobrol sama orangnya. Aku juga udah DP sama dia. Bisa dipercaya nggak? Kelihatannya sih bisa. Aduh, kamu udah hubungi dia? Tadi sih udah, tapi kok dia belum di sini ya? Telepon biar aku aja hubungin lagi ya. Ya. Ini pohon kapas ya? Aku baru tahu ada pohon kapas kayak gini. Ih, kamu baru tahu apalagi aku. Ya serius, kapas. Tanya tuh jangan sama orang kota, tanya sama orang desa. Serius, kapas? Gue gak di... Gak diangkat? Mungkin dia perjalanan ke sini kali ya. Kapas loh, serius. Kayak gini bahannya. Hah, ini orangnya. Oh, iya. Tadi aku telepon kamu. Iya. Ferry. Ini... Kok gitu tangannya? Iya. Oh, ini yang untuk ini ya, pengondisian lahan itu. Iya, kemarin aku udah ngobrol sama dia, aku juga udah DP sama dia. Oh iya, gimana mas? Ya, alhamdulillah warga sini mau, tahannya jual semua. Oh, semuanya mau? Mau semua. Kalau ini katanya udah terhandle, cuman yang untuk jalan itu, untuk pembebasan lahan itu yang kita maksud kemarin, katanya ada kendala. Oh enggak ada, udah. Udah aman. Semua? Iya. Jujur aja. Jujur apaan? Ya itu yang susah. Mas, petani di sini. Ada masalah? Ada. Enggak ada. Oh enggak, kalau misalkan kalian ada masalah dan kurang mahal untuk harganya, enggak apa-apa, kita rembuk lagi. Santai, karena kita memang benar-benar pengen di tempat ini. Lokasinya udah masuk banget. Kemarin kita perpetak, kita kasih berapa? 300 juta. 300 juta. Kenapa? Sebenarnya sih yang sana susah. Susahnya emang kenapa? Orangnya nggak ngebolehin dijual tanahnya? Gak mau dijual. Karena itu lahan dari keturunan. Gini aja sih. Coba kalian rembuk lagi masalah harga, mungkin karena harganya nggak masuk. Percuma, udah saya omongin mah. Tapi bener. Bisa kita bayar dua kali lipat, iya nggak sih, Fer? Meskipun nggak masalah sih. Bayar dua kali lipat pun dia nggak mau. Itu ada berapa banyak lahan? Yang susah itu lahannya paling banyak, paling besar, paling lebar. Satu orang? Adik iya. Kakak sebenarnya sih. Susah banget. Saya sudah ngerayu dia buat bayar dua kali lipat, tiga kali lipat. Tetap aja nggak mau. Alasannya karena itu warisan. Warisan. Juga tapi kayaknya kalau orang desa bisa lah kita. Iya, maksud aku nanti kita bisa negosiasi harga lagi. Iya. Gak masalah. Untuk kalian juga kita pasti tambah lah, ya kan? Yang penting kalian bisa mengondisikan itu semua. Sebenarnya sih bisa nggak? Ntar aku bantu kok. Aku nyoba ngobrol. Kalau dibantu bisa, tapi kalau kita berdua emang juga gak bisa kayaknya. Hampir bonyok mas sama adiknya yang cowok. Aduh.
Emang preman adiknya? Ya enggak preman, kan mukul. Enggak, gini aja. Apa namanya? Kalau kalian enggak sanggup, kita cari orang lain aja. Sanggup. Kita kasih deadline berapa lama lagi nih untuk bisa mulai kita proses? 2 bulan. Deadline kita sebulan. Dek, kalau tidur di kamar. Tiduran barusan, Mbak. Habis ngelamun. Ya udah, Mbak mau pelahan dulu ya. Ngapain? Pengen lihat-lihat aja. Ya udah kalau gitu hati-hati di jalan. Tidur di kamar aja nih. Iya. Ya udah kalau gitu antar kita ke yang punya ya. Oke. Fair. Mending kamu langsung lihat lahannya aja deh, biar aku yang ngatasin ini. Bisa kamu? Ya bisa lah, antar aku bilang kalau aku sekretaris kamu. Oh iya. Ya udah anterin Mbak ini ya. Siap, Kak. Oke. Ayo, Non. Kamu coba lihat sendirian. Enggak apa-apa, santai aja, lu cuma situ doang lah. Ya udah. Ayo. Ya udah, Non, ayo, Non. Satu azim. Hati-hati ya. Iya. Ini enggak jauh kan dari sini rumahnya? Enggak jauh. Ini. Oh, di mana rumahnya? Sana apa sana? Sana. Ya udah. Bagus mobilnya. Udah kita jalan aja sambil aku mau lihat daerah sini. Kek. Vivi janji sampai kapanpun Vivi enggak akan jual lahan ini. Apalagi pesan kakek. Lahan yang dari dulu turun-temurun ini bisa ngehidupin juga warga di sini. Bisa-bisanya sih kampung kayak gini mau dibangun pabrik yang ada cuma bakal bikin polusi. Paling juga yang kerja orang-orang kota. Gak pernah mikir mereka gimana mata pencarian orang-orang di kampung sini. Ini Mbak. Ini rumahnya. Ya, monggo. Iya. Enggak terlalu jauh juga sama lahannya. Monggo Mbak, masuk. Masukin aja. Masuk. Eh, ini dicopot atau gimana? Oh, pakai. Jangan copot-copot aja. Oh. Copot. Dicopot. Copot banget sih. Ya udah. Langsung masuk. Iya, iya. Masuk aja. Kalian yang mengawali lah. Ya, gak enak kalau saya. Gak enak, mah. Emang kenapa? Enggak apa-apa, orangnya mah baik, baik. Oh, ya udah. Yaudah, ayo. Kalian kok kayak ketakutan gitu sih? Enggak ada, kita takut. Yaudah. Eh, kalian berdua ngapain di sini? Aduh. Hai. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Aku boleh ngobrol bentar? Boleh. Ngapain yang udah, disini? Udah. Udah gak jelas nih orang. Pergi gak? Udah. Ayo, Mbak. Saya tunggu di sana aja. Modus banget sih. Dia tuh emang kayak gitu. Suka gak jelas anaknya. Iya. Ya udah, masuk, Mbak. Gak lagi sibuk kan? Oh, enggak. Lagi nyantai kok. Oh, iya udah. Silakan. Permisi ya. Kayaknya Mbak itu bukan orang sini ya. Penampilannya beda, kayak orang kota. Kita sama aja tau penampilannya. By the way, adik kamu mana? Adik? Saya nggak punya adik, Mbak. Wah. Justru saya adiknya. Saya punya kakak. Oh, jadi kamu adiknya? Iya. Saya punya kakak cewek. Agak sulit nih. Kalau boleh tahu, ada kepentingan apa Mbak kesini? Jadi gini, Mas. Saya itu sama bos saya dari kota, niatnya kesini itu mau nanya-nanya soal lahan yang Mas punya. Maksud Mbak, lahan saya yang di sebelah situ? Iya benar. Kenapa ya Mbak? Rencananya kita bakal membangun pabrik, Mas. Pabrik itu sama sekali gak merugikan penduduk sini kok. Gak merugikan Mas juga, malah Mas bisa mendapat keuntungan yang lebih setelah Mas menjual tanah tersebut. Bentar. Saya bisa bayar 2 kali lipat kok, atau 3 kali lipat kalau Mas mau. Apa yang dimaksud cowok 2 tadi? Soalnya dia bilang
mau dibangun panti asuhan katanya. Kok bisa panti asuhan? Makanya saya nggak percaya. Ternyata pabrik. Iya, itu mau dibangun pabrik, Mas. Mas mau nggak memajukan desa ini dengan adanya pabrik di sini? Kan lumayan, Mas. Bukannya gimana ya, Mbak? Masalahnya lahan itu lahan pencarian uang buat kita. Oh, jadi permasalahan inti kenapa Mas nggak mau jual tanah itu karena itu salah satu mata pencaharian. Iya, itu mata pencaharian kita. Kalau itu dijual kan ibarat jual perusahaan, Mbak. Kita nggak bisa makan dari situ. Mas tenang aja. Saya itu kan orang Jakarta. Oh. Saya bisa aku ngasih pekerjaan buat Mas. Mas mau kerja di kantor yang gede, di perusahaan yang gede, di hotel, di mana aja bisa. Ah, serius, Mbak? Serius. Tapi masalahnya ya, saya harus bilang dulu sama kakak. Oke. Bagi orang-orang kayak kami, kayu kaya itu aja udah bisa jadi bahan buat makan. Jadi kayu bakar di tungku. Orang kota mana mungkin ngerti hal itu. Gak apa-apa, lewat dulu. Ladies first. Astaga. Masa gitu dong? Jatuh sih. Di situ lebih lebar. Kan bisa sih gak pakai nyenggol. Atau maksudnya aja sih. Dasar gadis kampung. Apa kamu bilang aku gadis kampung? Enggak. Lagian kamu ngapain di sini? Aku tolongin ya. Tapi jangan ditarik. Iya. Gak bisa kayak gitu. Kurang erat tangannya. Gimana sih? Enggak, kamu mau narik kan? Enggak, serius. Aku minta tolong. Kayak gini. Gitu doang lemah. Hati-hati. Aku sudah minggir padahal kamu ini banyak jalan di sini. Cari gara-gara. Bentar, kamu ngapain di lahan aku? Aku yang punya lahan ini. Sejak kapan? Aku gak pernah ngejual ini lahan. Ya, untuk lahan ini memang masih belum sih, masih proses. Ya udah, aku tahu. Kamu sebenarnya orang dari kota kan yang mau beli lahan ini. Nah, betul. Ternyata ini orangnya. Kenalin. Gak butuh. Asal kamu tahu ya, aku gak bakal pernah ngejual lahan ini. Kita ngobrol dulu, oke? Jangan langsung ngegas gitu. Percuma, apa lagi yang mau diobrolin? Kamu udah salah tadi, oke? Kamu jorokin aku ke situ. Gak salah dong. Udah feeling aja tadi, kayaknya ini anak kota yang songong, mau sosohan beli ini lahan. Kamu pernah mikir gak sih? Ini lahan bisa ngidupin banyak keluarga di kampung ini. Justru itu, aku buka lahan di sini untuk pabrik. Apa? Untuk polusi doang? Paling-paling ya di mana-mana kalau udah ada pabrik masuk ke kampung yang bakal kerja orang-orang kota. Kita tuh sudah ada amdalnya. Ngerti amdal? Aku nggak ngerti. Polusi, bahasa kamu aku nggak ngerti. Untuk polusi, untuk limbahnya nanti kita sudah perhitungkan semuanya. Nggak bakal merugikan orang penduduk sini. Tetap aja, motorin. Aku nggak bakal biarin kampung ini masuk kayak gituan. Kalaupun mau bangun silahkan. Tapi semua lahan di sini nggak akan pernah aku jual. Intinya, aku buka pabrik di sini juga untuk menghidupi orang banyak di sini. Untuk apa? Itu cuma janji-janji. Banyak kali yang kayak gitu kejadian di luar. Ini nggak hanya janji. Aku bakal memperdayakan orang-orang sini untuk jadi karyawannya juga nanti. Kamu pikir aku nggak memperdayakan orang-orang di sini? Banyak ini. Yang kerja di sini, okay. Yang aku bayar. Ini kamu yang punya lahan ini? Yang dibilang susah tadi itu. Kamu orangnya.
maklar kampung itu suruhan kamu. Eh, aku nggak bakal takut ngadepin orang-orang kayak gitu. Kampungan banget, Nora. Aku nggak tahu. Aku masyarakat orang sini untuk lobby sama warga sini. Maksudnya, ya untuk ini. Ya udah jelas kan aku nggak bakal jual ini lahan. Udah cukup. Sampai kapanpun. Ini serius kamu yang punya. Oke, kita perlu ngobrol enak. Gak kayak gini caranya, oke? Gak ada ngobrol enak lagi. Mbak. Tahan sih. Bentar, oke? Kayak gini. Kita beli sesuai harga, oke? Mbak ngomong berapa, kami bayar. Gampang, kalau masalah harga, kita bisa kondisional kok. Gak kayak kemarin. Aku gak peduli. Kamu mau bayar berapapun, aku gak bakal jual. Ini bukan cuma sekedar masalah lahan. Tapi aku punya janji juga soal lahan ini. Dan gak pernah bakal aku ingkarin. Waduh, berat. Kalau udah masalah warisan, kayak gini orang desa. Fanatik banget, padahal tinggal jual doang. Lagian mereka aku beli tanahnya, masih bisa beli tempat lain kan? Nggak ada ruginya juga. Aku buka pabrik di sini bukan untuk merugikan mereka, justru untuk memperdayakan mereka agar bisa kerja di sini. Adel, kayaknya Adel bisa deh. Ganteng loh. Udah. Makasih udah bilang saya ganteng, Mbak ya. Juga cantik. Iya, makanya jual dulu tanahnya. Jual dulu hanya ke saya, Mas. Saya bisa loh bayar 300 juta kan harganya? Iya. Boleh jual berapa emang? Iya. Perkiraan Mas minta berapa? 10 kali lipat 1M. Awalnya sih 250 Kakak bilangnya kalau mau dijual. Tapi 800 juta Hah? Bisa saya beli. Oke. Dengan uang itu, Mas bisa hidup di kota dengan rumah yang gede, Mas. 800 juta bisa loh dibangun untuk perusahaan. Ya udah, tapi selain itu saya pengen juga berteman sama Mbak di sana. Saya kan nggak bisa jauh-jauh dari Mbak. Nanti saya bisa cari informasi dari Mbak bisa di situ banget. Tentang kerjaan jadi artis itu ya. Udah, tenang aja, Mas. Ya udah. Mas nggak perlu bingung ya. Ntar, Mas kalau ada apa-apa langsung tanya ke saya aja, oke? Saya aja, Mas. Iya. Mas mau kan? Oh, kalau saya mau, Mbak. Cuman saya nanti bilang dulu sama Mbak saya. Pokoknya Mas yang kondisikan kakak Mas ya? Iya. Oke. Iya, Mbak. Ini dengan Mas siapa? Nama saya Didan. Adelia. Aku panggil Didan aja ya, biar kita lebih akrab. Mbak Adelia. Panggil Adel aja. Siap, Mbak Adel. Yaudah, kamu istirahat ya. Iya. Ntar kalau aku kesini lagi, mungkin ntar aku bawain oleh-oleh. Nggak usah repot-repot, Mbak. Adel. Iya, Adel. Saya nggak bikinin teh dulu. Udah nggak usah, kamu istirahat aja. Biar kamu nggak sakit, oke? Okay? Bye-bye. Bye. Hati-hati, Mbak. Jangan penyusahara orang, roh illahi. Teruk kok. Masa bisa oleh dia kok, ya? Amin, benar ya. Pemburuk dia tembel, ya. Banget, bro. Bang, tanah. Tapi kasihan juga sih cewek itu. Hanya karena satu tanah. Bisa dibatalin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok orang kesurupan gitu sih? Gak apa-apa, seneng aja. Kesel banget aku tadi di lahan. Kesel kenapa, Mbak? Ya ketemunya tuh. Gege? Enggak, justru yang mau beli lahan. Ya berantem, cekcok aku di tadi. Yang mau beli lahan? Sampai kapan? Cewek? Cowok. Kok cewek sih? Cowok? Beda lagi ternyata. Enggak, tadi ada cewek sini, emang mau beli lahan kita. Terus? Ya, itu kesempatan buat kita, Mbak. Kamu ngomong apa sih, Den? Biar kita bisa tinggal di kota. Cewek itu nawarin kita untuk
Dan bisa tinggal di kota jadi artis. Jangan cita-cita aku jadi artis, Mbak. Dan kamu gimana sih? Kamu lupa? Pesan Mbak apa? Sampai kapanpun lahan itu nggak bakal Mbak jual. Ya, tapi... Kamu tahu kan berapa orang yang bisa hidup dari lahan kita? Itu mata pencarian buat mereka di kampung ini. Terus mau kamu jual? Mau dibangun pabrik? Kamu jangan cuma mikir diri kamu sendiri. Ya, maksudnya... ya kamu kalau mau pergi dari kampung ini terus ke kota silakan. Mbak nggak bakal ngelarang, tapi Mbak nggak bakal pernah jual itu lahan. Tapi kalau nggak jual lahan itu, aku mau daftar. Ya udah kerja. Mbak kok marah sih? Ya gimana dong? Padahal aku pengen banget ke kota, pengen jadi artis, pengen deketin Mbak itu juga. Eh, kasian juga. Tanah itu warisan. Gak mungkin juga aku itu. Fer, gimana? Udah lihat lahannya? Barusan aku ketemu sama punya ternyata. Kamu gimana? Oh, kakaknya. By the way, aku juga mau bilang gitu sama kamu. Tadi aku cuma nemuin adiknya. Gak tahu kakaknya kemana. Ternyata gitu. Ketemu kamu di lahannya. Iya, yeah, cewek. Iya, yeah, cewek katanya. Terus gimana? Serem banget kakaknya, serius. Kakaknya cewek loh. Serem gimana? Enggak. Bukan wajahnya sih yang serem. Sikapnya sadis. Emang kamu diapain? Ya, aku dijorokin tadi. Oh iya. Kayaknya kita urungkan aja deh. Kita cari lahan lain aja. Kenapa, Fer? Kayaknya susah nih, Del. Fer, masa kamu nyerah gitu aja sih? Bukan. Yang aku pikirin sih, kalau masalah duitnya enggak terlalu ini sih buat aku. Cuman dia itu fanatik banget dengan wasiat kakeknya. Tanah ini tanah kakeknya. Dengerin ya, kamu bakal rugi besar loh kalau kamu nyerah di proyek ini. Aku tahu. Fer, aku bisa, Fer. Aku bisa handle adiknya. Serius? Aku udah dapetin hatinya. Adiknya ganteng? Iya, ya lumayan. Bukan lumayan sih, emang ganteng. Adiknya tuh obsesi banget. Mentang-mentang udah putus sama pacarnya. Masa iya sih aku mau sama cowok desa? Enggak lah, gak mau. Bukan tipe aku. Atau dicoba dulu, kamu masuk tadi. Gampang. Adiknya tuh ternyata dia terobsesi banget mau jadi artis. Dia pengen ke Jakarta. Jadi aku bisa ngambil hatinya, sekaligus aku iming-imingin dia uang biar dia bisa ngobrol sama si kakaknya itu. Aku gak tahu namanya siapa. Adiknya namanya Didan. Ya, coba kita lanjut aja deh, teman-teman. Tapi aku udah mulai gak semangat lagi di sini. Ayo dong, masa kamu nyerah gitu aja? Kamu udah sering kayak gini, tapi kamu gak pernah nyerah. Tapi ini beda. Kenapa? Jangan-jangan kamu... Enggak, aku ngeliat ketulusan di wajah cewek tadi tuh. Dia benar-benar bukan. Kan, mikirnya negatif. Nih, bau-bau ada yang tertarik nih. Bukan, serius. Aku profesional kerja. Dia tuh benar-benar ini, benar-benar menjaga wasiat kakeknya. Itu yang bikin aku, ya, masa kayak kita mau ya. Biasanya kamu los aja, Fer. Biasanya kamu gak pernah mikirin perasaan orang. Tapi kenapa yang ini beda? Dipikir aku jahat gitu. Iya, bukan jahat. Aku tahu. Aku tahu kamu. Yang kita hadepin tuh biasanya masalah harga aja. Mereka gak cocok sama harganya. Ya udah kita beli lebih mahal. Tapi ini beda. Masalah ini, men. Masalah hati juga. Bukan masalah hati aku sama dia. Tapi dia sama kakeknya. Ya udah, kita obrolin di kantor aja yuk. Ya udah yuk. Aku tunggu kabar kamu gimana tuh adiknya ntar. Kamu udah punya nomornya? Sebenarnya gak punya... Aku lupa belum. Ya udah, kamu samperin aja ntar lagi sini, ngajak supir. Oke deh. Aku pasarin ke kamu deh. Aku enggak. Udah capek. Nah, gitu aja nyerah. Eh, aku minta ke GG aja ya. Hah? Nomornya? Nomornya ya udah, WA aja ntar. Ya udah. Kita langsung balik aja yuk. Ya. Gampang mah, cuma nomor. Permisi. Ah, Mbak Adel. Silakan duduk. Gimana kabar kamu? Baik, baik. Um,
untuk lahannya gimana kira-kira? Untuk lahan, saya mohon maaf sebelumnya. Kakak saya gak setuju lahan itu dijual. Karena memang lahan itu turun-temurun dari kakek. Terus banyak orang kampung sini yang kerja di lahan kita. Minta maaf sebelumnya sama Mbak Ado. Ternyata benar kata Feria. Sebenarnya aku memahami kok. Aku memahami kakak kamu. Aku memahami kondisi keluarga kamu. Tapi asal kamu tahu, kalau misal lahan itu gak jadi dijual, proyek Ferry bisa hancur. Dan Ferry rela kok kehilangan uangnya beratus-ratus juta. Tapi saya gak bisa ngebantah apa kata kakak saya. Saya sebenarnya pengen bantu, tapi keputusan semuanya ada di kakak. Ya, aku ngerti kok. Dan untuk masalah saya pengen ke kota, saya kubur impian saya dalam-dalam. Gak apa-apa. Udah, kamu tenang aja. Meskipun proyek ini gak berjalan, meskipun kamu gak jadi jual lahan, aku bakal tetap bantu kamu kok. Aku juga ngeliat ketulusan di mata kamu. Kamu polos. Aku bakal bantu kamu kalau misal kamu kerja di kota. Aku punya banyak relasi kok. Dan pasti ada Ferry juga yang bantu kamu. Dia orangnya baik kok. Dia juga tulus sama kakak kamu. Dia mikir banget. Dia mikir kondisi keluarga kamu. Ferry juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey. Oh, yang dimaksud Mbak Adel barusan? Iya. Duduk, Mas. Sebenarnya aku asistennya Ferry, cuma kita udah temenan, udah deket banget. Oh, iya. Jadi gimana? Udah, gak usah dilanjutin aja, Fer. Seperti yang kamu omongin. Sebenarnya kita hanya pengen buka lapangan pekerjaan di sini, Mas, untuk warga sini. Itu niatan baik kami. Ya, tapi kalaupun nggak bisa, nggak masalah juga sih. Kita bisa batalkan, ya kan? Sebelumnya saya mohon maaf, Mas. Kakak saya kekeh, nggak mau jual lahan itu. Ya, saya paham, Mas. Nggak masalah. Sebenarnya hanya satu lahan ini sih. Yang lain udah selesai semua. Kita udah DP semua. Ya, mungkin kita bakal banyak kerugian, tapi itu nggak masalah. Karena dalam pekerjaan memang selalu kayak gitu. Kadang ada rugi, ada laba. Ini kakak kamu? Iya, ini Mbak saya. Halo, kita belum kenalan. Aku Adelia. Aku asisten Pak Ferry. Kalian gak perlu khawatir. Proyek ini kita batalkan. Kita juga gak bakal maksa kalian lagi kok. Kami ngerti sama kondisi keluarga kalian. Kalian pengen ngejaga lahan itu kan? Ya, sebenarnya niat kami kesini cuma... Aku udah dengar. Ya. Kalau gitu, kita stop semuanya dan kita balik. Iya. Aku bakal jual. Hah? Maksudnya? Aku bakal setuju buat jual. Mbak, maaf kalau boleh tahu, kenapa tiba-tiba gini, Mbak? Mbak gak salah ngomong. Yang penting warga di sini tetap punya mata pencarian. Enggak, kita enggak maksa. Kalau mbaknya terpaksa menjual hanya untuk ego kami, kami enggak masalah, enggak perlu. Aman kok, kita. Aku udah dengar niat baik kalian sebenarnya kayak gimana. Kami enggak bakal mengesampingkan kepentingan warga sini juga. Tapi kamu akan ngalamin kerugian yang banyak kan? Itu risiko kami. Sama-sama. Ferry orangnya emang gitu kok. Dan satu hal lagi,
Adelia, perempuan ini yang kamu ceritakan? Iya, Ma. Kakak dengar dia mau bantuin kamu walaupun tanpa harus ada jual beli lahan. Iya, Adel orang baik. Aku setuju buat jual. Dia sih anakku. Dia sahabat aku dari dulu, cuman kita kerja bareng. Jadi kita kerja memang benar-benar mana. Bukan hanya karena kepentingan kita, kita merugikan banyak orang, kita nggak gitu. Jadi saya pastikan, kalaupun proyek ini berjalan, kamu jual lahan, nggak ada yang dirugikan. Kita mau bantu warga sini kok. Oh iya, sebelum proyek ini dimulai, kita juga ada sosialisasi juga ke warga sini. Dampak baik buruknya kami akan sosialisasikan. Kita nggak semata-mata karena hanya mencari duit aja. Yang terpenting, Didan bisa mencapai impiannya. Dan yang terpenting juga, warga di sini bisa tetap kerja dan berkembang. Aku nggak pengen kalian rugi. Mbak udah ikhlas melepas lahan itu. Kakek pernah bilang, aku memang harus menjaga. Dengan kayak gini sama aja kan aku tetap menjaga mata pencarian orang-orang. Maaf, saya potong sebentar. Saya boleh numpang sholat. Sudah, adzan duhur. Kamar mandi. Iya, Mbak. Kamu kagum ya sama Ferry? Kayak orangnya emang gitu. Dia gak pernah berubah dari dulu. Makanya aku betah kerja sama dia. Dia selalu mengutamakan sholat. Bahkan yang paling kaget, dia selalu mengutamakan orang-orang dibanding kepentingannya sendiri. Kayaknya dia juga lagi cari calon istri deh. Ya kan gak mungkin saya, Mbak. Saya cuma gadis kampung. Kok kamu GR sih? Karena aku gak nyuruh kamu. Kamu suka ya sama Ferry? Nanti kalau Didan jadi ke kota, saya titip dia ya. Didan aman kok sama aku. Kamu cantik. Didan cerita banyak soal kamu dari kemarin. Emang iya? Dia cerita apaan? Katanya dia bilang kalau Adelia bisa ngewujudin mimpinya. Ternyata kamu benar-benar cantik. Kayaknya kamu deh emang yang cocok sama Ferry. Aku udah yakin. Hah? Aku sahabatnya. Aku tahu banget mana wanita yang pantas buat dia. Jadi dia rela kerugian demi kamu. Kak. Ntar aku sholatnya nyusul aja ya. Masih mepet-mepet asar. Kamu biasanya gitu. Udah, aku gak usah marah-marah. Iya udah, kalau gitu kita pulang. Udah, kamu ngobrol di sini dulu, minum kopi ya, kayak apa aku kayak. Aku sama Adel mau jalan-jalan aja. Hah? Di desa ini. Iya, aku mau lihat-lihat lahan. Ikan kemarin kamu udah lihat-lihat lahan. Aku belum kesana ya. Ya udah ya. Lahan, aku lihat lahan. Ya udah iya, kali. Lihat lahan, biar nggak digangguin Gege, ya kan? Iya, Mbak paham. Ya udah sana. Ya udah. Yaudah yuk. Ayo. Lanjut aja ngobrolnya. Mesti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau ke mana? Sawah. Oh, jauh. Enak enak dulu. Aku buatin minum dulu ya. Oh, enggak usah. Kopi. Aku enggak kopi. Teh. Enggak usah repot-repot. Santai aja lagi.
Makasih banyak ya. Aku kira kamu benar-benar gak mau jual dan aku udah benar-benar ya udah. Aku dari dulu takut, ya takut lahannya jatuh sama orang yang salah. Tapi aku dengar semuanya sih tadi. Jadi aku rasa ya cara ini. Dari awal ketemu kemarin, aku emang sudah bisa ngerasain apa yang aku rasain. Karena aku pun juga gitu. Kalau terkait sama tanah warisan, itu memang bisa dibilang sakral ya. Karena itu titipan. Rencananya nanti hasil sebagian untuk penjualan tanah lahan mau aku buat wakaf untuk pembelian tanah masjid. Untuk kakek. Iya, kalau kamu butuh sesuatu terlepas dari lahan ini, kamu boleh. Yang suka-suka bilang sama aku, apapun itu. Apalagi untuk kepentingan warga sini. Makasih ya. Kamu udah mau membantu untuk ya, desa ini lebih berkembang lagi. Iya. Yeah. Aku bisa aja cari lahan di kota. Lebih mudah buat saya untuk promosinya dan segala macamnya. Kenapa aku pilih di sini? Karena memang benar-benar niat saya untuk membantu. Kalau kamu berkenan, kamu boleh ikut Didan ke kota. Maksud aku, ya udah di kota aku ada beberapa rumah yang bisa kamu tempati. Gak usah, saya suka hidup di sini. Kecuali kalau nanti saya udah punya suami, baru saya. Nah itu Pak, maksud saya ya mungkin dapat suami di kota. Kalau itu ya nanti bisa. Kalau sekarang saya mau di sini aja, nggak apa-apa. Oh iya, yeah. Mungkin suatu saat kamu akan tinggal di kota. Mana ada yang mau sama gadis kampung, Mas Fer? ada. Maksud aku, kalau Tuhan udah menjodohkan siapapun itu, ya kan? Amin. Gak milih gadis kampung atau desa. Amin. Kamu sendiri? Berdua sama Didan. Belum, berdua aja sama Didan. Makanya aku pengen yang terbaik buat Didan. Iya, yeah. Sama, saya juga belum sih. Saya cari orang yang bisa nge-handle proyek di sini sih, dekat-dekat sini. Kan proyek saya di sini, di desa sini. Jadi saya harus punya orang yang benar stay di sini untuk mengantar. Saya siap bantu. Aku gak nawarin kamu, tapi kalau kamu berkenan, gak masalah. Aku dengan senang hati. Saya bantu. Saya paham orang-orang di sini. Mungkin itu bisa ngebantu. Itu. Nanti mungkin perlu beberapa waktu ke kota untuk meeting, kayak gitu. Gak masalah, aman. Ya udah, kalau gitu. Kayaknya ada jalan-jalan jauh, nanti jauh dia hilang. Ya udah, aku anterin kamu ya. Aku anterin.